atas. Tahu kalau nonton TV lewat goreng itu. Thank you.
Ya pameran ini dimulai dari pertanyaan yang terlalu besar, itu adalah bagaimana melihat Indonesia setelah 98, setelah 15 tahun reformasi. Ya, ada banyak titik masuk gitu untuk membicarakan itu, tapi kemudian aku fokus di satu bahasan, yaitu masa, tentang masa rombolan bagaimana orang-orang bisa bergerak atau digerakkan oleh apa, kemana, dengan apa gitu. Dan ada usaha membandingkan gitu dengan masa, gerakan masa sebelum dan setelah 98. Ya sekarang pergerakan masa aku pikir lebih terbuka, lebih kesempatannya lebih banyak, orang-orang bisa lebih terbuka untuk membuat organisasi, lebih terbuka lagi untuk menggerakkan masa gitu. Kalau 98 lebih kayak kata-kata pengerahan masa, mobilisasi masa itu milik pemerintah. Dan kalau sekarang itu menurutku bisa milik siapa aja. Jadi setiap orang ada punya kesempatan dan kemampuan untuk menggerakkan yang lain. Terus aku masuk ke beberapa narasi tentang apa yang menggerakkan seseorang. Misalnya aku mengumpulkan banyak lagu-lagu Mars dari ormas-ormas, lagu-lagu pergerakan yang dia secara ritmis, secara musik itu dia temponya didesain untuk mengiringi langkah kaki gitu ya, untuk mengiringi orang berjalan. Terus aku juga mengumpulkan misalnya seperti ini, apa sih? Alat. Iyalah, instrumen lah. Alat bantu untuk bergerak. Masalah bergerak. Aku juga menggabung-gabungkan banyak narasi, dari narasi misalnya ini karya ini judulnya Ruang Ganti Hamlet gitu. Jadi aku membawa kultur setelah 98 aku pikir kita punya kultur panggung yang kuat gitu. Setiap orang punya kesempatan untuk berekspresi gitu. Terus kemudian setiap orang cenderung untuk mengamplifikasi ekspresinya gitu. Terus kemudian sekarang aku lihat kita punya kultur panggung yang sampai pada titik yang menurutku madness gitu. Gila gitu. Dari banner, dari sound system, dari kuantitas orang gitu. Sangat ya gila apa sih itu menurutku cukup aku coba melihatnya dengan ada naskahnya Heiner Müller, Hamlet Musin ya kira-kira aku ceritain ini ya, tapi ini karya ini bagian ini ada berangkat dari pertama aku mengumpulkan artefak-artefak suara, ada drum band rusak, toa rusak, ya. Terus aku juga berangkat dari salah satu babak dalam naskah Hamlet Musin yang dia bercerita tentang apa?
settingnya dressing room. Yeah. Jadi dia kayak selesai dari pertunjukan, drama aku sudah tidak berlangsung lagi, naskahku sudah tidak berbunyi lagi dan sebagainya. Ya ini seperti membawa kita kepada situasi, katakanlah setelah keriuhan itu, setelah panggung-panggung itu, setelah kegaduhan-kegaduhan itu, apa sih yang bisa kita lihat, apa sih yang bisa kita ingat-ingat. Karena banyak sekali lintasan-lintasan peristiwa yang banyak sekali suara, banyak sekali pertunjukan itu. Setelah itu tuh kelihatannya butuh waktu gitu. Jadi ini posisi kalau di pameran ini paling akhir ya. Oh iya iya, alurnya ya mas, sing teks, dari teks. Oh ya misalnya, katakanlah aku memang teks-teks yang aku pakai itu atau salah satu fokusku tuh di ini, di bagaimana kata-kata itu dipanggung kan. Bagaimana kata-kata itu di perform kan. Bagaimana kata-kata itu bisa menggerakkan orang-orang. Jadi ya itu seperti di situ seperti ada apa sih, pergerakan teks, ada seperti teks yang berpanggung. Terus semakin kesini aku lebih ke sedikit ke narasi yang sedikit personal. Misalnya aku ambil quote-nya si, aku interview co-directornya film The Echo Film. Dia punya satu quote gitu di situ tentang kenapa dia harus menjadi anonim gitu. Karena ya ada ketakutan, ada kecemasan yang tidak bisa lagi dia petakan ketika dia membicarakan satu isu yang sangat mungkin akan memancing kelompok massa tertentu untuk bereaksi. Jadi atas pertimbangan itu dia memilih untuk anonim. Justru karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dia tulis namanya. Mungkin tidak terjadi apa-apa juga. Tapi itu memang sekarang ya itu benar-benar mewakili bagaimana negara absen, kemudian organisasi-organisasi massa itu lebih berperan. Iya, berperan. Iya, sering berakhir ke kekerasan. Iya. Ketika aku melihat misalnya video kerusuhan Cikeso, kerusuhan Ahmadiyah, ada orang, ada satu kelompok minoritas gitu yang diserang, diserang oleh massa yang kelihatannya diorganisir. Ya itu seperti harus itu bisa terjadi pada siapa aja, bisa terjadi pada aku juga. Kalau kamu punya ide yang tidak mainstream atau ide yang berseberangan lah, orang lain itu bisa merasa terpabuk, bisa merasa harus menyerangnya. Itu juga jadi ada poin penting juga setelah reformasi kita masuk ke era demokrasi itu. Tapi sebenarnya kita harus, sebenarnya yang terjadi di Indonesia adalah semua orang harus mendefinisikan apa itu demokrasi, karena negara nggak siap sebenarnya, atau belum banyak perangkat, belum banyak belum siap. Juga kayak copy paste lah. Iya, nggak bisa copy paste dari barat pun juga. Jadi setiap orang tuh dipaksa untuk menggambar sendiri batas-batasnya, definisi-definisi demokrasi dia sendiri. Ada beberapa orang yang menggambar garis ini dengan keras, ini batasnya. Siapapun yang ada di ketabrak
dari sini ya harus tetap ditabrak aja. Nah, itu yang terjadi di sini kali di aksi-aksi masa yang berujung kekerasan itu karena ada pemaksaan garis batas ini.